Al-Fatih ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwaji wa ashabihi wa kadzalika al-fadli rihi abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li ustadina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat wa khususan li mu'allifi hadzal kitab Sayyid Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masayikhina bid darini amin lahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al mu'allif hadzal kitab fi kitabih tanbihul mubtarin ala kitab tasawuf rahimahullahu ta'ala ila an qala wa qad su'ila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anil akili. Ditanya orang Abdullah bin Mas'ud tentang orang yang berakal di bidang agama. Berakal di bidang agama, bukan berakal di bidang memulitiki orang, kada. Berakal di bidang agama. Jadi jurang man huwa, siapa orangnya? Nang paling berakal di bidang agama, siapa orangnya? Lalu dijawab sidin pakala, pakal Abdullah jawabannya, man yuknizu malahu fi makanin layak kolohososu wala tasilu bihi ala susuk yakni bisamai. Orang yang berakal di bidang agama ialah orang man orang yuknizu malahu lang menyimpan inya akan hartanya. Pintar benar menyimpan hartanya di makanin pada satu tempat la yaqulu hususu lan tidak memakan akan itu harta oleh anai-anai. Bahasa kita bubuk lalu memakan. Pintar benar di mana maandak. Maka anai-anai kada kamu makan. Bubuk asagi legeget kada kamu makan. Wala tasilu ilaihi dan tidak sampai ilaihi kepada harta tadi Allah susu oleh maling. Nah pintar benar tuh. Maandak harta, bubuhan anai-anai, bubuhan bubuk, bubuhan gegat kada kamu makan. Iba pulang bubuhan maling, bubuhan perampok, bubuhan pencupit, pembigel kada kamu ambil. Di mana maandak? Yani pisamai di langit. Mak. Di mana maandak langit? Maandak duit ke langit? Namun memang mandak duit ke langit, pantas saja maling kada sampai. Mandak duit ke langit, pantas saja anai-anai kada kau makan. Yakni duit itu diserahkan lawan Allah Ta'ala, diwakafkan, lalu pahalanya naik ke langit di sisi Allah Ta'ala. Nah itu maksudnya. Yakni menyimpan harta di sisi Allah Ta'ala, kan Allah Ta'ala diserupakan, ditakdirkan anaknya di atas. Yakni di langit. Kan sampai bubuk, kan sampai anai-anai, maling kada kau naik, ada tangga, bapak naik, maling naik ke langit kada kau. Nah, itulah paling pintar di bidang agama, orang yang paling berakal di bidang agama, dia menyimpan hartanya di langit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu nanti di hari kiamat akan dikembalikan oleh Allah kepada yang punya. Kalau menyimpan di tanah,
makan anai-anai di perumahan, menyimpan di dalam kamar bisa dimakan bubuk, makan gagak bisa dinaiki maling. Kali simpan di langit, isi Allah Ta'ala kali dengan kawaknya memakai, yakni pisamai. Wakan kana Kisra yaqulu, ada raja berkata, seorang raja Kisra berkata. Kisra ini raja. Anta lil mali ma amsak tahu, fa iza amfa'tahu kana laka. Nah, anta lil mali ma amsak tahu, kamu punya harta selama kamu pegang. Kamu punya harta selama kamu pegang. Kalau kamu memegang harta itu pun kamu. Tapi bila lepas, apa orang? Jika orang laki bini itu nah, selama nang laki ada di rumah itu sudah milik nang bini. Apabila nang laki turun katalah mungkin milik orang lain. Wah, bakal lahiyalah laki bini betimburuan. Bakal lahiyalah menungka itu. Antal lil mali ma amsak tahu, kamu bagi harta barang yang kamu pegang, artinya kamu punya harta selama kamu pegang, kayak nyawa harta kamu. Tapi kalau kamu lepas punya orang lain. Fa iza ampa tahu, apabila engkau sedekahkan, apabila engkau nafkahkan, yakni engkau sedekahkan, bahasa kampung kita berwakaf ke masjid, kana laka, itulah bagi kamu lang kekal abadi. Kana harta laka, bagi engkau lang kekal. Kalau kisahan lagi tak, jadi harta kirim makan berdahulu, kirim makan berdahulu ke akhirat. Contoh di zaman kami berdiam di Makkah, usaha kami di Makkah. Jadi duit itu kami kirim makan berdahulu ke kampung. Nah, di antara kampung dan sana tukarakannya rumah, tukarakannya tanah, tukarakannya toko, tukarakannya motor. Apabila bulik, nah rumah ada di kampung, toko ada, berisi tanah pemakaman ada. Itu hanya perumpamaan dunia di Makkah. Lamun di Makkah begawi, kalau pernah mengirim makan, pada satu saat rajia orang bangkarasan ditangkap pun dibulikan orang, kita bertinggal rumah di Makkah karena kau diambil, bertinggal motor di Makkah karena kau diambil, pas bulik awak buang. Demikian juga kita ini akan mati. Jadi apabila kita ini waktu hidup kita sedekahkan harta, seakan-akan kirim ke akhirat berdahulu. Kita nafkahkan harta untuk kebaikan agama, seakan-akan kirim berdahulu. Nafkahkan untuk masjid, kirim membangun masjid di akhirat berdahulu. Lamun kita mati, masjid sudah menghadang, toko sudah ada menghadang di akhirat dalam surga. Tapi kalau selama dia hidup, tumpuk harta, bokap kada pernah, bersedekah kada pernah, beruhan kada pernah, ini kada pernah semua, banyak harta. Dahang mati bawa kejutan, adakah orang membawa akan ke kubur? Dada. Walaupun bawa kubur buruk juga dalam kubur, adakah di akhirat mahadah rumah? Tidak ada. Adakah toko mahadah di akhirat? Tidak ada. Adakah masjid mahadah di akhirat? Tidak ada. Apakah baju kandang di akhirat mahadah? Tidak ada. Karena dia kadang mengirim makan waktu hidup. Masya Allah, sugihnya bukan main. Isi motor berwarna-warni bagikan buah-buahan kemarin. Bisi kendaraan macam-macam, bisi rumah bermacam-macam berwarna-warni seperti buah-buahan, tidak ada faedahnya kalau tidak dikirim makan badahulu. Jadi nang kamu napakah ma ampa iza ampa tahu, apabila kamu napakahkan, yakni kamu sedekahkan, kana laka, itulah bisa engkau nang kekal. Nah, ini pun boleh kamu kalau dinasihati, namun ini mau sedekahkan. Ini orang-orang sugih aja, nak orang ada usaha, nak punya harta. Kalau pun santri, nak mana sedekahkan? Kesiannya kan kalau mayu. Pala lagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Uja Abdullah. Wadahala Sahsun al-Basra, masuk seseorang ke kota Basrah.
seorang masuk kota Basrah cuma akan dipandangkan siapa orangnya yang masuk ke kota Basrah. Pakala sasun man sayidu hadal misra, siapa pimpinan kota ini? Misra itu kota. Siapa pimpinannya kota ini? Ujuru Hasan Basri, jadi ya ini gue sekumpul pimpinannya. Wah iya toh. On pimpinannya nangkat wa korupsi. Oh pimpinnya si Ano mana tangkap penjara sudah. Kalau pak korupsi di bawah orang ke Jakarta. Nah berapa 6 tahun dihukum. Nah jangan ada 4 itu. Enggak. Man sayidu hadal misras hadal misri. Sayidu mudab hadal de'lai misri badal pada hadal. Man sayidu hadal misri, siapa pimpinan kota ini? Lalu pakilah lahu, dikata orang lahu bagi sahas tadi, Al Hasan bin Abil Hasan Al Basri. Ujang pimpinannya Hasan Basri nih. Oh ulama besar. Pimpinan negara tuan guru. Pimpinan negara Hasan Basri. Ina cocok. Pakar ini depannya. Kala kasasun wabima sadahum. Bagaimana keadaan pimpinan? Kayak apa pimpinan? Wabima bagaimana keadaan pimpinan mereka? Kayak paham? Masih kita kayak paham? Bagaimana pimpinan mereka? Wabima sadahum. Insadhum lah. Wabima sadahum. Bagaimana pimpinan mereka? Kalau ujian masyarakat menjawab orang Basrah. Li'annahu karena Hasan Basri istagna terkaya. Mana terkaya? Tidak berhajat. Orang terkaya kan berhajat. Hasan Basri tidak berhajat amma harta bi'aidim tal manusia. Hasan Basri kada bahajat motor berpajak. Ya kaya ini. Hasan Basri kada bahajat tanah pakai PBB. Hasan Basri kada bahajat kepada pegawai memakai INPWP. Kada bahajat. Islam kena terkaya. Ini di mana pak? Pemerintah menyuruhkan pakai di mana saja pakai PBB berpajak. Pajak badan berpajak. Tolak umrah denda 8 juta. Wah ini yang dimapai ini. Haji di denda juga 10 juta denda. Nah bisi toko ada pajaknya, bisi rumah ada PBB-nya, bisi tanah ada pajaknya. Nah ini pemimpin kita. Maka dipercaya takutnya orang kampung PBB lah rumah, pajak. Takutnya pelang motor, pakai pajak lah motor, pajak sepeda motor iya juga. Sampai dia tinjak beri pakai lucis, pakai lucis-lucis juga. Gerubak beri pajak, alhamdulillah ini kada pajak lagi gerubak. Ini pakai lucis beri sampai dia tinjak. Minat dunia daripada dunia, harta. Jadi pemimpin kami kada berhajat kepada rakyat untuk mengambil dunia. Bebas, kada nombor pajaknya. Waduh, ini hebat pemimpin. Wahtaju lima indahu bahajat manusia kepada yang hisi Hasan Basri. Bayannya ma minal ilmi wa din daripada ilmu dan agama. Nah pemimpin negara majar agama. Wahtaju bahajat manusia lima bagi sesuatu. Bayannya ma indah Hasan minal ilmi wa din daripada ilmu dan agama. Pimpinan negara majar ilmu, apalagi pimpinan negara majar kita tasawuf. Hasan Basri, pakala rajul mengata laki-laki bakhin, aduh kita, waduh, besi kita, waduh, bakhin, bah, waduh, ya besi kita, wah, Umayyah, ya orang muntai, Umayyah. Bahkan itu bahasanya. Hazai sayyiduhum bila sakin, inilah pimpinan kamu yang tidak diragu-ragukan. Ini pemimpin itu cocok sugih sudah, cuma anak lagi sugih. Sudah dipimpin pemimpin dipilih pemimpin yang sugih, sakanya sugih anak lagi sugih.
secara bersalah, dipimpin na miskin bakat bokot juga mencari harta, dipilih na sugi bersalah lagi sugi, mak secara bersalah kali ini. Ini bapak nam bujurnya dunia kain nampasnya ujar Umar al-Hakim. Waqad awhallahu ila Musa alaihi salatu wassalam, sungguh mewahyukan ke dalam hati Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, Allah mewahyukan kepada hati Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ujian Allah Ta'ala, inni la'asku ilaika min ibadi min arba'ati asya'a. Ujian Allah Ta'ala, aku mengadu kepada engkau wahai Musa keadaan hambaku ada empat perkara. Musa, aku mengadu lawadikam keadaan hambaku ada empat perkara. Mengadu, bahasa kampung belepor. Allah Ta'ala mengadu kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala berlapor kepada Nabi Musa tentang hambanya ada empat perkara. Min ibadi, daripada hambaku. Min arba'ati asya'a, daripada empat perkara, empat macam. Bahasa kampung empat buting. Bahasa Brunei empat buting, empat uteng bahasa Brunei. Misalkan orang empat uteng jalan Brunei, wajah kau ini bahasa Banjarwara. Yang pertama, Allah Ta'ala mengadu kepada Nabi Musa, istaqrattuhum bima ataituhum fabakhilu. Pertama, aku minta hutangi dengan mereka manusia, mimma daripada harta, ataituhum aku beri mereka, tapi fabakhilu, bakhil mereka. Mana bahil kenapun. Allah Ta'ala minta hutangi, istaqrattuhum, aku minta hutangi kepada mereka, mimma daripada harta, ataituhum aku beri mereka, pabakhilu, sakanya kada bakhil, kada hakun. Jalla Ta'ala, ayo bawa kap gesan masjid, ayo bawa kap gesan musalla, ayo bawa kap dengan gesan madrasah, bersedekah ke pakaian miskin, aku mutang. Kayaknya di hari kiamat ku beri. Kada hakun mutangi Allah Ta'ala. Satu, mengadu ya Musa, manusia tak aku mahna berhutang, jarku hutang, ulahakan dulu masjid. Aku berhutang biar beri makan di fakir miskin. Aku berhutang supaya diulahakan sekolahan. Aku berhutang supaya dibangun mah untuk tempat majlis agama. Mereka akan hafal. Padahal harta tak aku nomor i. Aku minta hutangi dengan mereka. Mimma dari harta ataituhum aku beri mereka, fabakhilu, bakhil mereka. Ala bakhil itu kada hakun. Mak bakhil, bahasa kampung kada titik bunyi digenggam. Wah, oh, daripada pisat yang menggenggam. Wa hadzartuhum min iblisa falam yahdaru. Aku suruh berjauh daripada iblis, kada hakun berjauh. Aku berjauh daripada syaitan, kada hakun berjauh. Namana kada akan berjauh dari syaitan, namana yuk. Nah, kalau tulak ke pasar, jangan terlalu lawas di pasar, kalau habis hajar boleh hajar lagi. Ini kada di pasar berendam, itu syaitan betuyuk di pasar sering banyakan. Apabila ada bibinian, jangan sangka tiring-tiring, itu iblis di sana ada, wah sangka pandang-pandang. Kalau berat Allah Ta'ala meniring bibinian, kan? Sangka kulih-kulih, sangka pandang-pandang. Kalau beriakakan, kularang kamu. Wahadatum, aku suruh berjauh daripada iblis, palam yahdaru, kada aku berjauh. Atau aku takutnya iblis ketakutan. Yang ketiga, wada'autum ilal jannah, aku ajak mereka ke dalam surga, palam yajibu, kada menjawab-jawab. Ujarku, ayo sembahyangan, sampai waktunya as-salatu khairum minan naum. Kalau di Yaman waktu zuhur, hayya alal falah, tambahannya as-salatu khairum minal amal. Oh, jadi Yaman, aku ada kawan
datang dari Yaman. Jadi waktu orang begawi di siang hari tuan begawian, as-salatu khairun minal amal, sembahyang itu lebih bagus daripada bekerja. Tapi kalau subuh orang guringan, as-salatu minal khairun minal naum, sembahyang itu lebih bagus daripada tidur. Nah, jadi Yaman pertama, as-salatu khairun minal amal, andaknya di waktu zuhur. Malam panjang kok isya, waduh orang begawi isya jar. Jadi palam yajibu. Langkah keempat, wahawabtuhum minan nari, aku takuti mereka neraka, palam yakhafu, tidak takut mereka. Empat, wajtahadu fi a'malihim, bersungguh-sungguh mereka untuk bekerja akhirat, bekerja neraka. Nah, beriman untuk neraka, begawi. Empat perkara inilah yang Allah Ta'ala kaduakan, Allah Ta'ala purakan lawan Nabi Musa. Yang pertama, aku minta hutangi harta, mereka akan menghutangi. Dan kedua, ujarku berjauh daripada iblis, mereka akan hakun berjauh. Kemudian aku ajak ke surga, mereka akan hakun. Kalau usulanku berjauh neraka, sekalinya berparak lawan neraka. Nah ini waqad jaa imra'atun yauman ila imam Lais bin Sa'd radhiyallahu min Sa'din radhiyallahu anhu bi ina'in sagirin tatlubu minhu fihi asalan wa qalat inna zawji maridun. Jadi ujar Said Abdul Sya'rani, waqad jaa imra'atun yauman, datang seorang bini-bini pada suatu hari ila imam Lais, kepada imam Lais bin Sa'din radhiyallahu anhu biina'in sagirin, membawa wadah kecil, membawa mangkok halus, membawa cangkir yang kecil. Tatlubu minhu, meminta ia si bini-bini minhu daripada Lais, pihi pada wadahnya itu asalan madu, minta madu wadahnya halusan. Waqalat, mengata bini-bini, inna zauji, bahwa lakiku maridun, sakit, suamiku sedang sakit, hendak minta ubat lawan madu, karena madu itu setengah daripada ubat pensihat badan adalah madu. Nah hanya tadi ada orang kepuas berkirim itu kakan madu, ditimbang adalah ditimbang beratnya 7 kilo, harganya 13.5 juta. Oh, ada tukar kita tulis. Tapi lantaran ubat penyaksim penyembuh, hakon zaman ukari. Jangkanya gesen akhirat belum tahu lagi kita. Kala rawi, rawi hadis cerita ini. Boleh jadi Said Abdul Wahab Asy'arani. Kala rawi. Pa'amaralah imamu, menyuruh lahan bini oleh si imam dari si Lais tadi, birawiyatin, dengan gayung malatin penuh asal madu. Oh jadi gayung, kada harus gayung, cicipuk mandi aja ganas, ini gayung tentu ganas. Gayung itu paling gede muatnya 3 liter. Jadi jersey aja lagi bibirnya segayung madu. Nah, penuh birawiyatin, dengan gayung malanatin, nang penuh dengan madu. Lalu ada di sini memprotes, pakilah lahok, dikata orang lahok lawan seh tadi, innaha, bini-bini itu talabat kadahan sagiran, dia meminta sama kon halus, ini minta secangkir aja, halus ada cangkirnya, sampian beri segayung. Nah, ay, jakanya kita, jakanya lain pada tuan guru, ni lain pada mata. Menalaki mati apa? Aku ngawini pulang. Ni jasa ni tahulah madu segayong diberi lain tuan guru kada kayak itu pang. Tahun tu pulang lah. Kalau mungkin tu tuan guru nang itu ngalanya mata bohong. Liur bohongan tuan guru. Pernah di Makkah ada guru. Bagian tuan guru ala begini, lalu sakul kulih lilirak ilal
jawari jako tuan guru tu lah atau dibina sanggul kule hah ya jawari ngacap anak sukure tuan guru tu lah ngacap anak jauh jako yang banyak anak lama mati kasara itu tuan guru am tu mati sarai kan ampar tapi lambin sarai dua hari mat, tiga hari mati sarai pada kau ni melihat matahari sarai jawari jawapan jako kada kalau yang melas kada kada nang liur bawangan kalau lalu pakala pakalas innama hanya sanya talab meminta si bini ala kadriha dia minta kadarnya aja ada hajatnya bibini itu memintanya hanya kadar hajat dia wanahlo bermula kita atainaha dia kita memberi niat ala kadrina atas kadar hajat kita juga kita hendak berorang banyak nah jadi kan salah pak inya meminta kadar hajat inya kita bersedekah kadar hajat kita bersedekah sagayong inya hendak meminta semangkok kira di biasa gayong capak hajinya suka hajinya nah jadi dia itu meminta atas kadar dia kadar hajat dia kita memberi dia atas kadar hajat kita juga ini kehendak dia, ini kehendak kita bukan kehendak dia kada. Wakana Hasan Basri rahimahullah ta'ala yaqulu Hasan Basri pernah berkata Sayyidut Tabi'in ahli tasawufnya pimpinan Basrah zaman itu kalau pimpinannya Rabi'atul Adawiyah ajaban laka yabna aban Adam sangat aneh bagi kamu wahai ibn anak Adam ajaban laka ibn Adam sangat aneh bagimu wahai ibn Adam lucu juga buat anak Adam yang ini tompiku pisah watika israpan watadaran tompiku kamu menggunakan harta pisah watika kesenangan ikam orang bakar ruki senang banyak membantu orang membangun langgar kan banyak membantu tumpiku kamu gunakan apakah akan pisah watika pada kesenangan engkau syahwat engkau kesenangan engkau israpan berlebih-lebihan watadaran bersegera ada orang bepintaan gesen bakar ruki gesen lagu dangdut cepat beri 1 juta ada malakas segera dan banyak aku orang-orang berapa 1 juta aku 2 juta ujar ada orang berpintaan gesen pemadam kebakaran ada orang berpintaan gesen langgar cari balik-balik bukunya apa dikit yang ingin hajar kan masalah benar tuh itu sangat ajaib anak Adam kalau untuk syahwat dia untuk kesenangan dunia dia banyak-banyak bersedekah banyak-banyak memberi dan segera memberi tapi untuk akhirat aduh papalingannya lalawanannya ajaib sangat aneh bagi anak Adam ajaban laka ya ibn Adam tumpiku fi sahwatika kamu apakah akan dalam sahwat engkau israpan berlebih-lebihan watadaran dan segera watabakhalu engkau bakhil bakhil pamalar watabakhalu engkau bakhil engkau pamalar engkau kikir fi mardati rabbika bidirhamin dan keridaan Tuhan engkau sadirham pun kamu dah kon beri orang membangun langgar sadirham kamu beri tapi kalau orang bakar ruki 1 juta beri nah cocok je orangnya sata'lamu ya luka'o selagi akan kau tamu kamu ketahui si luka luka ini angka 2 lihat di bawah ma'wafil lisan di dalam kitab lisanul arabi kamus ada 20 jilid wafil lisani lisanul arabi ngaran kamus banyaknya 20 jilid washul kulpati itu kotoran di dalam kulpah itu laki-laki yang belum bersunat tidak juga bahasa kampung tahi palan itu kotoran dalam kulpah
orang belum musnah. Itu luka. Tetapi luka ini bermacam-macam maknanya. Ada mati luka ini orang bodoh. Ada mati kekanakan nangkal bakal belum. Memandang luka ini memandang masing-masing. Waktu Nabi datang ke rumah Fatimah, aina luka, di mana kekanakan? Nah, luka di mana kekanakan? Jadi kita arti di sini ya luka orang bodoh aja. Ulangi. Sata'lamu ya luka, selagi akan kamu tahu ketahui wahai si bodoh, makamu ke tempat engkau indahu gadan, di tempat kebodohan, di indahu, di tempat kebodohan pada hari kiamat. Selagi akan kamu ketahui wahai orang yang bodoh, makamu ke tempat kamu indahu, di si kebodohan gadan pada hari kiamat. Artinya kesimpulkan makna, kamu akan menyesal di hari kiamat. Kesimpulan makna, kamu itu tadi orang berbuat kejahatan paling banyak kamu menyumbang, orang berbuat kebaikan kamu paling sedikitnya menyumbang, awas nanti penyesalan kamu di hari kiamat. Maksud makna, maksudnya karena orang tasawuf ini kata-kata itu kan langsung menimbang, hanya jalan hingga lah dulu memutar-mutar. Makanya membaca kitab tasawuf diharamkan, baca kitab tasawuf bagi orang kada ahlinya karena salah memaham. Jahirnya kah ini, hakikatnya kah ini? Jahirnya selagi akan ketemu wahai si bodoh, tempat kamu kebodohan nanti di hari kiamat. Maknanya kamu akan melihat penyesalan kamu di hari kiamat. Kitab tasawuf diharamkan baca kitab tasawuf kalau tidak ahlinya. Sata'lamu, selagi akan kamu ketahui ya luka, wahai kekanakan, wahai kotoran di dalam kemaluan laki-laki, wahai orang bodoh, indah maka muka bermula tempat engkau indah-indah kebodohan gadan pada besok hari, mana gadan pada hari kiamat. Artinya penyesalan kamu nanti di hari kiamat. Kejahatan syahwat kamu berhimat membantu. Begitulah. Wakala yakul, ada Imam Lais berkata, utu as-su'ara bari'i na ahli panton. Orang ahli panton itu beri duit. Ikam apabila kau diberi panton, ikam punya berpanton harus disinggungnya ikam. Nah, ini kinayah. Hanya orang-orang yang mempunyai kemuliaan beri duit. Tuan guru, para habaib beri. Ini kinayah utu su'ara beri ulimu ahli panton, ahli syair, wazawil lisan dan panjang lisan, makna penceramah. Ahli panjang lisan itu maknanya bukan wartawan ya juga. Wa ima wartawan, wa ima penceramah. Beri duit nah ahli panton, beri duit ahli penceramah. Wah ini tawil lisan, panjang lisan itu adalah pembila, itulah pengarangnya lah. Orang bila ada bahwa ada wawancara kan bang, pembila itulah pengarangnya. Kalau menikah orang sidang lah, ini mau mandirakan maharat lah, pengacara lah. Nah pengacara, pengacara di sini zawil lisan nam panjang lisan, nanti aku ahli ceramah. Ini arti beri duit nak ahli panton, beri duit nang bisa berceramah, nang bisa berpidato. Karena nang ini apabila kau laboratikan disinggungnya dengan nyanyian, pantonnya bilang kolera, kayaknya mah hantok dari kita. Nah itu juga beri duit. Oh tu as-su'ara beri duit ahli panton, ahli syair, dan beri duit zawil lisan nam panjang lisan, nah ahli berpidato, pengacara. Fa inna man lam yubali bisikayati fihi faqad nada ala nafsi biddanaati waqilatil murati. Nah, ikam nampak disambutinya. Di fa in, aku ulangi, fa inna man ka aduk kana orang lam yubali, tidak memperhatikan bisikayati dengan
asa si kaya tu asa mana memberi minum ahli peminum. Fa innaman kana orang lam yubali nang tidak menghiraukan, artinya tidak peduli bisikaya tipih, sikaya tipih itu sekalimat dengan orang ahlinya, orang ahlinya asa malam peminum sikaya tipih ahlinya, pakat nada sungguh dia memanggil, artinya berpantun nada memanggil ala nasihat sendirinya. Dan bidana ati dengan kamu tihina, wakilatil murati dengan sedikit wibawa kamu tu. Diulahnya panton, diulahnya panton ikam tu dihinaknya. Oh, makanya si wartawan tu ratu dunia. Bila yang memuji dunia memuji, dia mencaci dunia mencaci. Nah, ternyata nasi dari atau wartawan tu ratu dunia. Jadi tuang siir ni, soal-soal pantun ni ratu dunia. Bukan yang penceramah, yang pengajian ni ratu dunia. Bila dia memuji, dunia memuji. Bila dunia mencaci, dia mencaci. Nah, di sini. Karena si Daria ma'ambi dalil. Pa'inaman lam yubali bisikaya tipi. Orang yang tidak menghiraukan dengan ahlinya tadi. Pakat nada disungguh dia memanggil. Penyanyi pas kita ala nasihat dirinya. Bidana ati dengan kehinaan. Wakilatil murati dengan sedikit wibawa, sedikit pengaruh. Wakana yakulu adalah si Laisri berkata, iyaka antatluba hajatan min bakhilin, iyaka isim fil amar, memana otrok, iyaka jauhi olehmu, antatluba kamu meminta hajatan hajat min bakhilin daripada orang yang pamalar. Fa inna man talaba minhu, orang yang meminta minhu daripada orang bakhil, hajatan bahwa sebagai orang itu kaman yatlubu sayda salaki, seperti orang yang memburu ikan. Di mana memburu ikan? Fil barari di padang pasir, wal kafari di tengah karing. Tengah-tengah karing. Mustahil dapat iwak, memburu iwak di tengah karing. Masang rinci di karing ada iwak. Malunta di kandang. Demikian juga kalau kita meminta lawan pemalar kali faidah. Diserupakan dengan orang melontak di karing, diserupakan orang masang rinjik di karing, diserupakan orang masang lukah di karing, kandahapan kala iwak. Jadi fa inna man talaba minhu hajatan, bahwasanya orang nama menuntut minhu dari si bakhil hajat, bahwa orang itu kaman sebagai contoh yatlubu sayda salaki, mencari memburu ikan, minal barari dari di padang pasir, wal kapari dan di karing. Wakan Abu Qasim al-Junaidi rahimahullah ta'ala, la yamna'u qattu ahadan sa'alahu, tidak pernah menegah sama sekali akan seorang nama minta akan dia say'an sedikit dua pun. Wa yakulu mengatakan Imam Junaidi, atahallaku bi ahlaki Rasulullah SAW, aku berakhlak dengan ahlak Nabi SAW. Qultu ujah Sayyid Abu Wahab, wa min asma'illahi ta'ala al-mani'u wallahu ta'ala bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin. Lamma tah alaina futuhal arifin waj'alna min al-ulama'il amilin. Wahdina ila siratil mustaqim ya marhamin. Rabbana atina fid dunya wa akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.